Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Syukur alhamdulillah. Pagi ini kita diberikan Allah dengan limpah rahmat dan lanjutan usia yang penuh berkah, dirahmati dan dikasihi oleh Allah sepanjang masa. Pada pagi ini channel Wali Zaid merakamkan perjalanan jalan yang kurang baik dan kurang memuaskan permukaannya. Bahkan rakaman ini banyak terlompat-lompat, terlambu-lambu, terlencat-lencat. Jadi ya, itu paling baik memberikan maaf di atas situasi penglihatan pada rakaman ini yang kurang menyenangkan.
Sungai Pahang. Jadi jambatan Yatu Meri ini melintasi Sungai Pahang. Kawasan ini merupakan kawasan tadahan hujan yang mana bila musim
nak punya banjir. Kebaran kalian untuk ditenggelami air adalah terlampau tinggi dan berisiko tinggi untuk perubatan-perubatan yang mula dibuat oleh beberapa individu di sekitar dari bukit sebelah kiri jalan ini. Sekarang kita dapat rakamkan beberapa rumah ataupun pondok kecil telah dibina. Jalan yang sama.
sawit. Bilang sawit pera padang biu. Welcome to Padang View. Ada Padang Piul. Masjid yang terbesar. Ini merupakan masjid yang terbesar di Felda, di antara Felda Felda. Ini merupakan masjid yang terbesar yang terletak di Felda Padang Piul. Kos pembinaan ni jumlah 5 juta ringgit lebih. Yang mana telah siap sepenuhnya dan mula dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk ibadah solat dan berbagai kaitan agama pada bulan Mei tahun 2019. Yang terbesar di seluruh Felda. Yang terbesar di seluruh Felda. Ini merupakan masjid yang terbesar. Terbesar dan termahal. Masjid yang terbesar dan termahal. Kosnya lebih 5 juta ringgit. Merupakan salah satu homestay yang terdapat di Felda Padang Piul, iaitu homestay Haji Ahmad.
sekian dulu rakaman channel Walid Zaid pada hari ini. Dan kepada para semua para penonton, diharap dapat subscribe, like, share dan memberikan komen yang positif. Sekian dulu, harap maaf dengan kualiti penggambaran yang kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.